Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita masih berjumpa lagi di channel Cak Sis Ngevlog. Kali ini cuaca memang agak mendung ya, ditambah tadi dalam perjalanan sudah agak gerimis. Dan kemungkinan nanti hasil videonya mungkin karena kamera actionnya saya taruh di atas speedometer, jadi di depan mungkin nanti lensanya ketetesan air karena efek dari gerimis, mungkin agak ada tampak buram-buram sedikit ya. Ini juga aslinya tadi ragu-ragu ya, mau lanjut atau enggak ini, tapi ya berhubung sudah keluar dari rumah, istilahnya sudah berada di jalan, ya sekalian aja wis. Dan juga tak lihat mendungnya enggak seberapa rapat, jadi insyaallah hujannya mungkin hanya hujan gerimis saja ya. Dan tujuan kali ini adalah ingin menengok, melihat kafe di pinggir sawah ya, yang ada di daerah Denok. Tadi Cak Sis ini berangkat anggap aja dari daerah POM atau SPBU di Bagu ya. Kita sekarang sampai di pertigaan lampu merah Tukum. Kalau belok kiri tadi kita menuju ke CLT ya. Saat ini mumpung masih dalam bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya rasa tidak ada yang lebih penting yang mungkin bisa dibahas atau diambil sebagai hikmahnya, yaitu tentang sholawat. Untuk itu, mari sambil kita berkendara atau sambil kita ngevlog, tidak ada salahnya kita sambil mendengarkan dengan santai kajian keistimewaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh salah satu cucu beliau. Thank you.
Dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakratul maut itu disampaikan Habib Abu Bakar tadi. Kalau sudah orang sakratul maut ini, ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda. Tapi kalau sudah sakratul maut, disebutkan Habib Abu Bakar mengatakan 70.000, dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khatimah. Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi malaikat Israel ketika menyambut nyawa sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu, wahai Nabi, beliau menjawab rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, gak pakai disembelih. Itu sakratul maut. Setan mengerahkan semua daya upaya. Jangan lagi kita mau merasa aman. Ya kalau Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kita Imam Malik, tahu Imam Malik ketika sakratul maut didatangi setan, didatangi murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah, kata Imam Malik, la enggak Imam, la ilaha illallah, enggak. Nangis muridnya Imam Malik ketika ditalkin bilang tidak. Kemudian ketika beliau sadar, orang meninggal itu kadang sakratul maut, kadang sadar, kadang sekarat, kadang sadar, selalu seperti itu. Kemudian pas sadar muridnya berkata, Imam, kenapa? Tahu enggak kau ketika tadi aku kukatakan, aku talqin la ilaha illallah, kau berkata tidak. Beliau mengatakan, saya enggak mengatakan tidak kepadamu, tapi aku berkata kepada syaitan yang datang kepadaku dan berkata engkau adalah orang yang soleh, kau berhasil dalam hidupmu wahai Imam Malik. Beliau berkata, tidak, jangan kau tipu daya aku. Kalau kau mengatakan kau orang soleh, iya aku orang soleh, berarti aku ujub meninggal dalam keadaan penyakit hati. Maka beliau mengatakan tidak. Iku Imam Malik, apalagi Haji Malik hadirin. Mana mau aman kita sakratul, apalagi 70.000 malaikat, 70.000 setan. Orang-orang kayak kita ini enggak usah 70.000 setan, setengah setan cukup hadirin. Kadang-kadang setan aja kalah sama kita. Hadirin, terus gimana sakratul maut seperti itu? Padih sakratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatu Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakratul maut setan lari. Sakratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit, ya sakit hadirin. Wong Nabi aja ketika diambil nyawanya oleh Israel seperti apa? Kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kata ulama, jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakratul maut. Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Kemuliaan yang sholawat kepada Nabi Muhammad belum cukup hadirin. Meninggal setelah itu dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, isyarahnya I'anatul Talibin, ada hadis yang menyebutkan, man aktharo minas sholati alaiya fi hayati amarallah jami' makhlukatihi antastaghfir lahu ba'da mamati. Orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia, Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung kita sholawat keliling. Setiap daerah yang kita sholawat ini semua nanti akan sholawat, akan istighfar untuk kita ketika meninggal. Beruntung, makanya pindah-pindah terus kemana-mana, semakin banyak tempat yang kita sholawati, semakin banyak yang menjadi saksi dan akan mengistighfarkan kita nanti ketika mati. Terus ini dikubur, enak kan? Bayangin sholawat itu, hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan hadirin, manusia dibangkitkan itu mau apa?
hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Memperbanyak sholawat, manfaatnya salah satunya agar kelak kita di hari kiamat dibangkitkan di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di hari kiamat orang semuanya merasa ketakutan satu sama lain, cari pertolongan, cari perlindungan. Namun kalau kita berada di samping beliau, berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita berada di samping satu-satunya manusia yang kelak akan berkata, ana laha, hanya saya yang bisa menolong, hanya saya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat kepada segenap umat manusia. Semoga kita yang hadir di majlis ini kelak berada di sampingnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Allah janjikan siapa yang sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bersholawat padanya 10 kali. Langsung diselawati Allah kita 10 kali, dikasih rahmat, ampunan sakmacam ini. Terus borongan, pena. Makanya amal yang paling wena itu sepanjang zaman, masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa hampir mati, sholawat. Ya kan ada usia hampir mati, usia 60 tahun ke atas, usia hampir mati, sadaro, ojo tersinggung. Udah 60 tahun ke atas tuh usia hampir mati. Kata para ulama, amalannya adalah sholawat. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan itu kita akan terjalin hubungan dan kedekatan, kecintaan dan mengidolakan. Dan dengan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah akan terbawa dalam mimpi kita. Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Sebagaimana satu perempuan ibu-ibu datang kepada salah satu ulama di Suriah, dia nangis. Ulama ini heran, ibu ini nangisnya dahsyat sekali. Apakah dia ini selingkuh? Ataukah dia membunuh anaknya atau apa ini? Diajak ngobrol nangis saja, dibiarkan sampai selesai tangisannya. Lalu ditanya oleh ulama ini, wahai ibu, ada masalah apa? Ya saya punya masalah besar, wahai syekh. Apa masalahnya? Masalahnya saya sudah 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. 3 hari saya sudah tidak mimpi Nabi Muhammad. Syekh ini jadi bingung. Mungkin dalam hatinya, saya saja tidak berani ngomong seperti itu. Lako ente bilang, saya sudah 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. Sehingga dia bertanya, wahai ibu, sebentar saya mau nanya. Jadi ibu selama ini mimpi Nabi? Ibu itu bilang, ya. Setiap malam mimpi Nabi? Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu saudara, perempuan, tiap malam tidur mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita yang laki, sudah berapa kali mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata syekh ini, bu, lupakan semua. Saya ingin langsung to the point kepada ibu. Sebelum saya mencarikan solusi tentang masalah ibu, saya mau nanya kepada ibu, ibu punya amalan apa sampai setiap malam tidur bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata ibu ini, saya tidak punya amalan khusus ya Syekh, terkecuali saya dari mulai kecil sebelum baligh oleh abah dibiasakan, dihimbau, disupport, bahkan diapresiasi kalau saya membaca salawat dalam jumlah yang banyak. Sehingga dari mulai kecil saya selalu membaca salawat dalam jumlah yang banyak. Dan mulai saat itu saya setiap malam bermimpi Rasulullah. Sampai 3 hari kemarin saya tidak lagi bermimpi Rasul. Kata ulama ini, ibu berapa baca solawatnya setiap hari? Dia bilang, saya punya kebiasaan membaca solawat kepada Rasulullah setiap hari tidak kurang dari 15.000 kali. Tidak kurang dari 15.000 kali. Itu bacaan solawat saya. Saya sambil masak baca solawat, sambil nyapu baca solawat, duduk baca solawat, ini baca solawat, tidak putus setiap hari 15.000 kali membaca solawat kepada Rasul. Ibu, saudara, lah kita sebagai bapak berapa kali baca solawat kepada Nabi? Nabi mengatakan, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktarukum alayya salatan. Ketika kita tidak mampu membuktikan kebenaran cinta kita kepada Nabi Muhammad,
tapi kita sama seperti Abu Nawas mengatakan ilahi lastulil firdausi ahla wala aku ala naril, pengen sorga tapi takut neraka, cuman tidak bisa beramal seperti amal ahli sorga, pengen dicintai dan mencintai Nabi tapi tidak mampu untuk melakukannya, tapi tidak mau jauh dari Nabi, harus dekat hari kiamat. Apa solusinya? Satu, kata Nabi SAW, orang yang banyak membaca salawat kepadaku, maka dialah orang yang akan paling dekat dengan aku di hari kiamat. Dekatnya seseorang dengan Nabi di hari kiamat adalah keselamatannya, sorganya, ampunannya, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat itu keutamaannya besar, dan juga manfaatnya di dunia dan akhirat itu juga sangat banyak bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan salawat ini satu-satunya amalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya sebelum memerintahkannya kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa tiap waktu tiap saat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah sebelum meninggalnya, dia akan melihat surga. Sebelum meninggal melihat surga. Dan disebutkan ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Musa, bahwa orang kalau mau yang istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum dia meninggal dunia, akan diberi petunjuk tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang yang ahli beribadah, ahli sholawat, ahli sholat, ketika akan meninggal dunia dia melihat tempatnya di surga, maka seseorang yang ahli maksiat juga melihat tempatnya di neraka wal'iyadu billah. Melihat, makanya ada orang yang meninggal itu dengan tersenyum, ada juga orang yang meninggal dengan menjerit, menangis, meraung-raung. Kenapa? Karena dia melihat tempatnya yang akan dituju. Lari tidak mungkin, karena sudah jaminannya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap manusia, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang matinya husnul khotimah. Ya, seperti itulah yang disampaikan oleh para habaib, meskipun singkat tapi padat, semoga bisa membuka hati kita untuk mulai belajar membiasakan membaca sholawat. Jadi ini Cak Syekh juga mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi Cak Syekh hanya ingin berbagi pada saat suasana menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, melalui channel ini, dengan cara ini semoga sedikit banyak channel ini juga membawa manfaat, tidak hanya berisi tentang keliling-keliling aja ya. Semoga sedikit banyak membawa keberkahan untuk kita semua.
Jasis juga tahu sendiri bahwa pentingnya kedamaian hati, ketenangan jiwa akan sangat mempengaruhi segala pola pikir kita, segala tindak tanduk kita ya. Dan dengan sholawat minimal kita akan merasakan sebuah ketenangan, kedamaian yang memang itu merupakan sebuah ibarat kalau HP ya, ngecas ya, ibarat kita ngecas pada jiwa kita, kita mengisi ulang baterai keimanan kita dengan melalui sholawat. Baiklah, saya rasa perjalanan kali ini cukup sekian dulu ya. Mohon maaf tadi cuman lewat saja di kafenya ya. Tadi mau masuk tapi kok masih tutup. Jadi ya cuman lihat aja tadi. Tidak sempat masuk lah. Tapi yang penting lokasinya sudah tahu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.